Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gas ke. Oke, selamat malam, apa kabar? Semuanya semoga kalian baik-baik aja. Hey guys, nih gua lagi di desa Kang Bubut. Kalau ngeliatan. Nih gua mau ngurangi beban dari magnet USA Patent EXO dari bobot ori kita pangkas, jadi target gua 1,7. Kalau kita lihat ntar di next video. Dan ini magnetnya gitu. Ini berhubung nggak ada, nggak bisa, ini kilonya kiloan ikan ya. Ini kiloan ikan guys, jadi makanya gue pakai media kresek, karena kalau dicantelin ke sini guys nih susah guys, nggak bisa. Oke, nah ini maksudnya gini ya, ini emang nggak berat kok, ini apa kresek mah. Oke, kita buktiin guys berapa ini bobotnya. Ntar guys ya, oke, nol ya, kita angkat guys. Nah, udah nyala tit. Oke. 21 guys ya. Magnet EXO USA Patent. Nih. Orinya 21 tanpa gigi starter. Oke. Proses pembubutan pemangkasan untuk menurunkan berat dari magnet EXO. Oke guys, ini hasil jadi. Kemarin target gua pengen ngurangin bobot dari magnet EXO USA Patent. Target gua kemarin itu 1,7 guys, tapi ternyata masih kurang guys ya, masih kurang untuk apa, untuk target gua yang 1,7 ini. Gua juga nih masih ragu, gak tahu kiloannya error atau punya gua atau punya yang satunya error, karena ini gua pakai timbangan yang gak sama guys gitu. Yuk kita cek hasilnya berapa ini gitu ya, kita nyalain guys. Ini kita dihitungan gram. Bisa kelihatan nggak guys? Ini magnet yang kemarin. Kita coba guys naikin sini guys. Nih guys. Hasilnya 1829. 1830 lah, anggap. Ini orinya tuh tanpa gigi starter 21 guys. Dan ini masih jauh dari target yang gua targetin 1,7 itu. Dan ini kita nolin lagi, dan ini magnet yang satunya, ini magnet gua yang udah jadi, emang udah lama.
Ini 1 8 3 Oke guys. Dan emang target gua itu sebenarnya 1,7 pengennya gua. Cuman emang posisinya kalau untuk dari segi dapat atau enggak tuh 1,7 sebenarnya gua itu enggak mau habisin apa sirip ini enggak mau gua. Gua enggak mau custom pakai magnet atau kipas bajai, gua pengennya ori jadi kelihatan kalau kayak gini tuh ori, guys. Jadi gua ambil tuh dalamnya. Sebenarnya kalau untuk targetan 1,5 juga bakal dapat sih. Kalau kita mau ngabisin ini sampai sini, sampai sisi rip ini, guys. Cuman gua nggak mau karena gua punya pengalaman dulu pernah lepas si kipasnya itu, guys. Makanya gua cari cara gimana caranya gua dapat 1,7 itu ya kelihatannya standar dari luar. Itu, guys. Mungkin kalian udah ada yang pernah pakai atau banyak mungkin anak-anak Vespa yang pakai seperti itu, yang diadopsi pakai apa kipas baja ya gitu kan, atau replika Malosi gitu kan. Target gua ini mau gua habisin, tapi gua mau cari torsinya dulu, takutnya emang geter itu. Oke guys, kali ini cukup sekian dari video gua. Mohon maaf kalau emang nggak sesuai target, guys. Dan untuk gua, untuk target ulang lagi, target gua tetap 1,7 karena untuk 1,5 ngejar pengapian racingan kayak Malosi atau Polini kayaknya agak berat, guys, kecuali kita habisin semua si kipasnya. Oke guys, sekian dulu ya dari video gua. Thanks yang udah support channel gua. Salam sehat buat kalian semua. Salam Vespa Racing 82. Gas ke